Yang jelas, selama ini kalau kita lihat, minimal para pejabat pasti punya tongkat komando. Jenderal, tongkat komando. Ya, sebenarnya simbol tongkat estafet itu loh. Dikek nomane. Simbol apa namanya? Apa? Peralihan jabatan, peralihan apa? Diberi kekuasaan ya itu simbolnya kan ini. Nah, ini tadi kembali bahwa memang orang budaya manapun khususnya Nusantara itu senang dengan simbol-simbol kekuasaan jadi kayak tongkat komando. Terus para nabi itu coba kalau kita amati para nabi itu pasti pakai tongkat. Ya bukan tongkat komando kalau para nabi ya, tongkatnya teken. Kalau para nabi seringkali tongkatnya teken. Nah, begini. Jadi para nabi yang kemudian para ulama meneruskan sebagai kesunahan itu pasti pakai teken ya. Cuma modelnya ya sak karep, karep dikei ulong ini. Karep dikei biasa di yang indah, kasih permata boleh pas pas lebih indah kasih permata ya kayak permata. Ya intinya tongkat itu kalau tongkat komando adalah simbol kekuasaan. Kalau tongkat seperti ini adalah teken nuntun. Jadi kita itu butuh teken. Kalau secara secara substansi yang saya pahami bahwa kita ini tidak bisa berdiri sendiri, perlu ada teken yang menuntun kita, yang membantu kita berjalan. Simbolnya teken ini, tapi teken sesungguhnya adalah apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu bisa dari pengetahuan soal kebenaran itu kan macam-macam, dari filsafat, dari agama, dari apa namanya sains, ya gitu. Tapi kalau secara dikerucutkan lagi, kebenaran itu kan dua. Kebenaran akli dan bayan akli dan bayan ilahi, kebenaran akal, kebenaran dalam apa namanya pertimbangan akal kita dan kebenaran yang sudah berupa wahyu dari ilahi dan ya dua itu teken kita untuk kehidupan kita. Makanya di sini kalau dari keraton ya, keraton itu biasanya dikasih teken, dikasih tombak, dikasih payung. Teken ini untuk ya menuntun kita, tidak salah langkah gitu loh. Karena wong-wong iso sok kepleset, sok apa namanya keselio, biar nggak sampai jatuh perlu teken. Kemudian dikasih tombak, ini simbol apa namanya, simbol melindungi untuk pertahanan diri. Jadi menungso iku iso pertahanan diri. Kemudian dikasih simbol payung, kalau dari keraton itu biasanya untuk ngayomi sekitarnya, ben apa mengayomi lingkungannya. Jadi kalau zaman dulu pejabat-pejabat simbolnya ini dikasih teken, dikasih tombak, dikasih payung. Simbol-simbol utama dalam dalam itu biasanya apa? Kalau apa para para pemangku kepentingan, entah itu lurah, entah itu apa bupati, itu biasanya ada pemberian dari keraton simbolnya tiga itu. Ngopi dulu.